Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat, segar, bugar, dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Teman-teman, pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri menjadi lebih berkembang dan saya bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Nomor 1E. Black campaign merupakan salah satu kejahatan yang diakibatkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 2D. Penirungan desain merupakan pelanggaran hak cipta akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 3C. Munculnya perilaku konsumtif. Nomor 4B. Kemajuan iptek memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas. Nomor 5D. Munculnya gejala westernisasi. Nomor 6D. Hubungan sosial dapat terganggu. Nomor 7D. Penggunaan teknologi secara berlebihan akan mengakibatkan dampak negatif. Nomor 8A. Politik. Nomor 9C. Mengakibatkan kemerosotan moral. Nomor 10B. Masuknya produk luar negeri. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 3 uji kompetensi 2 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.